Tidak ada stesen yang berani nak buat. Yang hebatnya adalah orang yang mewarnai karya saya. Sudah tentu direkturnya dan pelakon-pelakonnya. Saya rasa sangat besar hati kerana pelakon-pelakonnya hebat-hebat. Sudah tentu lakonannya juga hebat. Dan ini merupakan jalan cerita yang sekian lama saya idamkan untuk buat. Apabila untuk memaparkan kisah bagaimana seorang gadis yang berumur lebih kurang 17 ke 18 tahun menikahi seorang lelaki tua. Tidak ada stesen yang berani nak buat. Dan terima kasih kepada View kerana menerima karya ini. Puteri Bakish ni muka dia tengok macam yang wajah dia ni. Muda lagi kahwin dengan Sifi Rahman tu. Memang satu pengorbanan yang luar biasa. Satu pengorbanan yang luar biasa. Dia bukan cerita tentang orang tua itu. Dia cerita tentang pengorbanan seorang yang bernama anak kepada ibunya dan kepada abangnya dan keluarganya. Jadi dia terluka yang amat dalam hanya untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain. Dan adakah selama manakah pengorbanannya itu memberi manfaat kepada diri dia dan sejauh mana tahap sabar dia menghadapi dugaan-dugaan dengan dalam tua perangai macam Masya Allah. Tak boleh nak sebutlah. Jadi dugaan demi dugaan adalah cerita tentang pengorbanan seorang anak.